baik buat orang kata selamat datang. Okay. Di sini kita contoh tak apa. Ter apa sekat kata lah. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, di sini kita ada satu hutan iaitu hutan motor kawalan jenis Starletta lah. Okay, yang ni ialah kabel incoming ni. Okay, ini kabel incoming ni untuk supply lah. Okay, yang ni supply dia, ada supply lah. Okay, ada supply lah. Kita tengok tu supply eh. Dia akan pergi ke sini MCB dia, nampak tu supply lah. Okay, ini akan keluar bila kita orang dah supply kat sini. Kita lihat eh, dia tu. Okay, supply tu dia akan berada kat sini. Yang ni, lepas tu di sini. Okay, yang ni masuk sini. Dan seterusnya yang ni. Okay, yang keluar sebab apa tak ada? Sebab dia belum start lagi lah. Okay, dengan ni eh, supply. Okay, kita akan mulakan dari sekarang. So okay, minta maaf lah, di tadi ada trouble sikit. Nampak tu? Okay, ini timer. Timer dia dalam tempoh dalam masa 5 saat. Okay, ini push button, kita stop. Ini start untuk forward dengan reverse. Okay, ini lampu indicator light lah. Okay, kita akan guna lampu yang ni. Satu, forward, reverse, Starletta. Starletta lah. Okay, ini dia punya komponen untuk penyambungan kabel. Protector forward, protector star. Ini forward, reverse. Ini okay, ini star. Ini dia tah. Pasal tadi, pas kabel pasang terbalik. Sebenarnya mana-mana boleh, salah. Okay, sebelum kita nak cuba, cuba perhatikan SV6 eh, 6 ampere. Okay, dia punya sambungan dia ni contoh. Okay, kalau kita tak pasti, kita offkan dulu. Kita cuba tanggalkan timer dulu. Okay, timer ni kalau kita nampak, okay, bawah ni ada 2. Ni nombor 5. Okay, yang ni nombor 5. Ni nombor 6. Nombor 5 open, nombor 5 close. So yang depan ni, kalau ni 2. Okay, yang 2 ni nombor 7, neutral. Okay, yang ni, okay, yang ni kabel ni nombor 8. Okay, dia bypass nombor 2 sebagai sesuaiah. So kabel ni datang daripada, okay, nombor di open yang keluar daripada semua daripada nombor di open forward keluar untuk bagi supply ni yang keluar. Okay, sebelah sini, sebelah sini semua masuk ikut nombor lah. Nombor nampak tu. Okay, ini semua masuk. Ini semua masuk. Yang depan ni masuk. Okay, kita tunjuk. Okay, yang depan ni semua keluar. Semua keluar. Nampak tak? Yang cuma banyak kabel ni. Okay, kabel yang banyak hanya sebelah sini, forward dengan reverse. Sebab apa dia banyak nombor-nombor pun ni close control yang datang daripada sini. Dari sini, nampak tak? Dari sini. Okay, yang ni overload bawah ni. Okay, dia untuk keluar ke motor, road yellow blue. Untuk guna motor 3 phase. Okay, yang ni 3. Okay, atas ni 95-96 ni. Okay, dia datang daripada incoming, yang sini. Dia guna, kita off call sampai dulu. Okay,
Ini datang pada kami. Masuk ke MCB. Saya terus masuk ke 95. Kita tengok ni. Okay, nombor ni. Ini close. Kita tengok ni. Okay, NC 95 masuk, 95 keluar. Dia pergi ke perkataan stop. Sini. Stop. Okay, stop. Dalam ni dah looping. Okay, kabel dah looping sebelah. Dia looping eh. Ha, ni stop lah. Dia looping. Okay, dia looping. Pergi ke sini. Okay, ini stop, start in 1, masuk keluar. Ni start nombor 2, masuk dengan keluar. Sebenarnya mana-mana boleh, tak masalah. Yang penting kita jangan keliru lah. Okay, kita hanya saat dalam masa 5 ataupun 4 saat lah. Paling cepat ni lah. Okay, 5 saat. Okay, sebelum kita cuba dulu, kita nak pastikan sama ada sama tidak. Kita tengoklah apa yang boleh tengok. Okey, kat belakang ni. Okey, kabel ni untuk circuit one, untuk live. Sama kat sini. Okey, arah sini. Lepas tu dia keluar sini. Di ke neutral. Okey, yang A1 ni sama ke sini. A1 ni circuit connector. Sambungan. Yang ni sambungan. Okey, A1 ni dia pergi ke sini. Ke sini. Untuk lampu. Okay, neutral di depan ni. Okay, yang lampu depan ni dia pergi ke sini. Sambungan. Kawan. Lepas tu pergi sebelah. Lepas tu. Lepas tu sebelah sini. Ini dia pergi ke sini. Kawan. A2 neutral. Tengok tu. Pergi ke timer. Pergi ke timer. Haa, tu dia timer. Neutral. Okay, setelah siap kita buat perawatan untuk tu, kita akan on supply. Okay, supply pun sudah ada. Cek balik. Ada kan. Okay, kita masuk sini. Check out. Tak ada kan. Okay, kita on balik. Ada supply. Nampak tu. Okay, sini ada supply. Pergi ke sebelah. Okay, pergi ke sini. Masuk. Jadi kita pun tekan lah. Kita tekan stop. Okay, stop pertama. Kena. Okay, yang dia tak tu. Haa, ni share tu. Masuk. Dia pergi ke star. Pergi star. Okay, sekarang dia pergi ke data. Kita tengok. Dia akan tukar masa 5 saat. Okay, yang kedua kita stop balik. Dia tekan reverse. Okay, konektor reverse dia akan close bersama dengan star. Diikuti dengan data. Apa tu? Haa, tu dia. So, bagi tuan-tuan semua yang faham berita ini, bolehlah share kepada semua dan silalah subscribe video saya ini ya. Kita boleh manfaat pada orang supaya orang faham video kita ni secara bentuk. Tak apa lah, berita ni agak sama sikit pasal apa. Kabel semua hitam, tak ada yang live. Live semua hitam. Yang cuma adalah incoming saja. Incoming sajalah. Okay, alhamdulillah. Okay, yang ni basic sajalah untuk ni. Litar motor, litar kawalan. Kalau tengok kabel tak ada area dulu, so kita cuma buat litar kawal, litar kawalan saja. Nampak tu. Cuma kabel dekat sini banyak. Okay, dua connector forward, connector reverse. Pasal dia guna banyak guna, mula-mula pun close untuk control. Pergi ke stop lah. Ni eh, banyak. Dia puji kalau nampak, sini nampak pusing. Okay, so kita tak boleh testing pasal ni motor. So kita boleh trip kat sini.
4, 3. Kita on balik. Nampak tu? Ya kan? Okay, bila kita reset ni, nampak tu? Jadi motor tu dekat road akan trip apabila berlaku kebalan per motor. So ini tujuan dia, reset balik. Ni. So dia butang dia. Itu ya, sambil reset balik pada overload motor. Okay, sekarang ni itu saja fungsi petang ni. Sila subscribe sebanyak mungkin jika video ni bermakna sebab semua. So sajalah fokus petang ni. Fokusan saya pada petang ini pada tuan-tuan dan puan semua. Terima kasih pada pihak Suruhanjaya Tenaga. Okay, kita off. Kita supply. Okay. Betul.